Ah, segar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di Sukadi Kuliner Channel. Nah, hari ini saya berada di Cameron Highland untuk jalan-jalan. Tapi tadi sudah jalan-jalan, sekarang kita penat, kita mau makan. Nah, makanan hari ini kita sudah pesan tadi, makanannya sup. Kita lihat nanti supnya bagaimana, rasanya bagaimana. Oke, saksikan terus dan jangan kemana-mana. Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Pesanan sudah sampai di sini di meja. Nah, saya tadi pesan sup tulang, tentunya ada dagingnya sedikit, bukan tulang saja. Nah, ini supnya segar sekali. Ini ada sambalnya juga. Wow, aromanya wow, luar biasa sedap. Kita try dengan sambal. Coba ya. Oke. Okay. Kita coba dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wow, memang sedap sekali. Ah, supnya betul terasa. Sambal lagi biar tambah pedas, biar tambah panas. Mana cara makan tulang ini? Makan sup di sini, spesial tempatnya, spesial tempatnya ini dari gabus. Jadi sepertinya ini di sini nggak cuci mangkok, nggak cuci sendok, pas makan sendoknya buang karena air di sini mahal, susah ngangkat tulangnya ini.
nggak bisa ngangkat tulangnya, sendoknya plastik. Ah ini tulangnya ini sedap nih kayaknya. Kalau di Medan tulang dihargai, dihormati. Kalau di sini dimakan tulang. Sedap. Karena di sini cuacanya dingin ya, memang dingin. Cuaca di sini dingin, jadi enaknya itu makan dan minum yang panas-panas. Makanya saya makan sup karena di sini dingin, panas, biar panas sangat dikit. Makan sup agak pedas. Nah, kita coba. Oh, betul-betul sedap supnya. Nah, kita coba dengan mie. Ini ada mie, saya pesan mie juga, entah mie tadi. Kita try dengan mie apakah lebih sedap. Kebetulan cuacanya memang di sini cuacanya cukup dingin, jadi harus minum yang panas, makan yang hangat. Mbak Mio. Memang enak, boleh lah, enak sangat. Jadi kalau pergi ke Cameron Highland, jangan lupa makan sup di sini. Di sini hangat biar enak di badan. Supnya segar. Terasa supnya. Kuahnya sedap, mie-nya pun sedap. Sedap. Wow. Sobat, sekarang makanan kita sudah habis semua. Mie-nya sudah habis. Sekarang yang sisa tinggal tulang. Karena tulang tak boleh dimakan. Jadi inilah, memang rasanya sedap. Sop di Adek Corner Cameron Highland memang oke. Best sekali rasanya. Kalau pergi ke Cameron Highland, boleh makan di sini. Tempatnya dekat dengan terminal bus Tanah Datar. Nah, bagi Anda yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share tentunya. Serta nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyik.